Pulau Seribu adalah salah satu tujuan wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan, sehingga masyarakat memanfaatkan keadaan tersebut untuk menjadikannya sebagai mata pencaharian. Di Pulau Pramuka, masyarakat banyak menjadi pedagang kaki lima, supir andong, nelayan, pemandu wisata, dan lainnya. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. Di Pulau Pramuka ada seorang nelayan bernama Bapak Abdullah yang biasa dipanggil Beri. Beliau tinggal di Pulau Pramuka. Sejak kecil beliau sudah terbiasa membantu orang tuanya untuk mencari ikan di laut. Sehingga ketika mulai dewasa, beliau sudah mahir dan bisa menjadi nelayan. Dengan perlengkapan pancing, jaring, dan bubu, Bapak Abdullah bisa memberikan makan dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Sebagai seorang nelayan musiman, beliau beroperasional selama 3 hari. Bapak Abdullah keluar dari pulau sekitar 30-40 mil. Dan biasanya dalam 2 minggu Bapak Abdullah mendapat 5-6 kuintal, serta dapat dipasarkan langsung ke Muara Angke. Keadaan laut dapat berpengaruh terhadap hasil tangkapan ikan. Kadang, beliau merasa tidak nyaman jika cara penangkapan ikan tidak ramah lingkungan dan merusak lautan. Beliau tidak terpikirkan untuk mencari pekerjaan lain. Motivasi beliau yang memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi lebih baik menjadikannya selalu rajin dan bersemangat dalam mencari nafkah. Selama bekerja, beliau jarang mendapatkan kesulitan karena pemerintah telah memberikan bantuan yang cukup. Beliau berterima kasih kepada pemerintah dan mempunyai harapan untuk diberikan bantuan dan memberikannya fasilitas yang lebih. Salah satu pedagang kaki lima yang berada di Pulau Pramuka adalah Ibu Indahwati, kelahiran tahun 75. Keseharian Ibu Indahwati sebagai seorang pedagang kaki lima yang menjual telur gulung. Beliau merupakan penduduk asli Pulau Pramuka yang telah berdagang telur gulung selama 18 tahun. Omset perharinya memang tidak banyak, oleh karena itu beliau menjual dengan harga Rp10.000 per porsi. Biasanya, setiap pagi beliau berdagang di depan sekolah dasar, dan pada saat sore hari, beliau berjualan di sekitar dermaga. Jika cuaca tidak mendukung seperti pada saat hujan, Ibu Indah kembali ke rumah dan tidak bisa berdagang. Sehingga, penghasilan yang dia dapat terkadang tidak bisa menutupi modal. Apabila keadaan ramai, Ibu Indah dapat memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Kebiasaan Ibu Indah selagi masih kecil yang sering membantu orang tuanya berdagang membuat beliau telah terbiasa berdagang. Sehingga menjadikan motivasi yang kuat untuk Ibu Indah agar pantang menyerah. Agar bisa berdagang di depan sekolah, diharuskan untuk mengikuti peraturan yang ada seperti pemeriksaan makanan setiap 1 bulan 2 kali. Dengan itu, beliau berterima kasih kepada pemerintah dan pihak sekolah karena telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk mencari nafkah. Beliau juga memiliki harapan kepada pemerintah untuk memberikan bantuan kepada anak yatim piatu di Pulau Pramuka. Selain itu, beliau juga mempercayai dan berserah diri kepada Allah atas segala yang ia dapat dan semua yang dia miliki. Got me.
can't be without ya. Anytime someone mention your name, I be feeling as if I'm around ya. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You